legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Well, 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 welcome back di Piknik Asyik dan pastinya istimewa. Mari kita lanjutkan kembali eksplorasi cantik di Pantai Pelangi. For your information, Piknikers, Pantai Pelangi merupakan kawasan pantai yang dibuka setelah pemekaran kawasan Pantai Parangtritis. Pantai Pelangi berada di Dusun Mancingan, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Pantai ini diresmikan pada tahun 2009 oleh masyarakat yang mengelola kawasan pantai tersebut. Pemandangan Pantai Pelangi tidak jauh berbeda dibandingkan pantai-pantai lain yang ada di sekitarnya. Pantai yang landai dengan pasir pantai berwarna kehitaman merupakan salah satu ciri Pantai Pelangi. And you know, Piknikers, di Pantai Pelangi juga terdapat kincir angin. Namun keberadaannya kurang terawat dan kondisinya sudah mengalami korosi. Di sini ada kincir angin yang dia berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Piknikers, selain itu di Pantai Pelangi juga merupakan tempat bersandarnya kapal nelayan karena memang masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya dari mencari ikan. Nah, sekarang saya ada di dalam perahu dan ini biasanya dipakai nelayan untuk mencari ikan di lautan Pantai Pelangi. Dan Piknikers, keberadaan perahu nelayan ini juga bisa kalian jadikan untuk penghias foto saat liburan di Pantai Pelangi. Every night in my dream I see you, I feel you. Oke, Piknikers, sekarang aku udah berdiri di atas perahu nelayan. Biasanya ini dipakai untuk cari ikan di lautan Pantai Pelangi dan biasanya bisa dipakai untuk foto-foto hits buat upload di Instagram. Piknikers, Pantai Pelangi ini juga menjadi spot favorit bagi para fish hunter alias pemancing. Jurang-jurang panjang berjajaran di tepian pantai mengharap keberuntungan kail mereka disambar oleh ikan. Piknikers, ternyata di Pantai Pelangi ini juga menjadi spot yang menarik bagi orang yang suka mancing untuk mencari ikan. Piknikers, bagi kalian yang ingin menikmati keindahan Pantai Pelangi hanya dengan duduk-duduk di tepian juga bisa kalian lakukan. Bisa memilih spot sesuka kalian di bawah rindangnya pepohonan atau di gazebo yang telah disediakan. Piknikers, di sini disediakan gazebo. Ini adalah tempat untuk istirahat, memandang keindahan laut dan juga menikmati angin yang sepoi-sepoi juga diiringi oleh suara ombak. Piknikers, meski berpasir hitam, Pantai Pelangi mempunyai daya pikatnya sendiri. Suasananya yang masih sunyi, hanya segelintir wisatawan yang datang silih berganti menjadikan Pantai Pelangi masih begitu tenang dan bersih. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo piknik di Pantai Pelangi! Yeay! So, Piknikers, ini nih keseruan yang ditawarkan oleh Pantai Pelangi. Selain kita bisa menikmati angin dan ombak dan suara pantai, kita juga dapat ilmu pengetahuan tentang kebudidayaan ikan dan juga penangkaran anak penyu. So, ini yang baru namanya Piknik Asyik dan pastinya istimewa!